Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan Sule Pangandaran. Kali ini saya sedang berada di Pantai Barat, itu tepatnya di Gang Pondok Seni 1, yaitu belakang Pondok Seni, pantainya itu Pantai Barat. Itu kebetulan saya hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan teman-teman semua juga dalam keadaan sehat walafiat. Ya, jangan lupa untuk yang belum subscribe, ditunggu subscribe-nya, dan juga untuk yang sudah subscribe atau subscriber setia, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan bahagia. Siap. Sebelumnya ini saya mau menyampaikan bahwasanya hari ini saya sedang berada di sebuah penginapan, yaitu totalnya 4 kamar tidur, terus juga ada yang berbentuk bungalow 2 kamar, dan juga sampingnya itu 1 kamar 2 kasur dan juga 1 kamar 1 kasur. Bungalow ini ada dilengkapi dengan dapur, jadi untuk keluarga sangat cocok dan tempatnya prima. Ya, jangan lupa lokasinya itu di Pantai Barat. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe beserta lonceng notifikasi biar selalu hadir video-video terbaru dari Sule Pangandaran. Nah, ini bungalownya atau tempat parkir ini. Di 4 mobil cukup untuk parkir. Saya mau langsung lihat itu dari kamar yang 2 kasur. Nih. Ini untuk terasnya ya. Ini kamar 2 kasur, kamar pertama. Ini udah dilengkapi dengan fasilitas penginapan ya. Terus juga kamar mandinya ini sudah pakai kloset dulu. Jadi kalau untuk ibu-ibu sangat cocok. Ini cukup untuk nyaman di 6 orang cukup. Itu pendinginnya juga sudah ada. Terus kita lanjut ke yang bungalow atau yang ada ruang tengahnya. Ini bungalownya yang ada ruang tengah. Nah, ini untuk kumpul di 15 orang riung satu keluarga itu sangat cukup atau nyaman. Atau yang dituakan bisa nanti di satu rumah, terus anak-anak di samping. Nah, ini kamar ke satu sudah ada free extra bed. Ini kasurnya 180x200. Ini kamar mandi juga sudah pakai kloset duduk ya. Nah, itu pendingin ruangan, lihat. Kamar ke satu di dalam bungalow. Nih, dispenser sudah tambahan ada. Nah, ini kamar kedua. Kamar kedua di bungalow. Itu pendinginnya juga sudah ada. Terus juga kamar mandinya juga. Jadi di setiap kamar itu ada kamar mandi. Ini nanti extra bed bisa ditaruh di kamar ini karena luas banget, atau ditaruh di ruangan. Ini ruangan tengahnya. Nah, terus untuk keluarga itu biasanya sering nanyain dapur, dapur, dapur. Nah, ini dapurnya sebelah sini, di sebelah kiri saya. Ini dapur. Jadi tinggal membawa magicom nanti ya. Jadi dapurnya sudah ada. Cocok banget lah pokoknya kalau buat keluarga. Nih, ini masuk ke kamar keempat. Nah, ini sama, cuma bedanya ini satu kasur. Ya. Ini kamar keempat. Terus juga ada kamar mandinya juga ada. Langsung, jadi setiap kamar ada kamar mandi. Ini pendingin ruangannya juga ada. Ini kursinya buat santai ngobrol juga ada. Ya, untuk lokasinya di Pantai Barat. Itu persis gangnya itu di Gang Pondok Seni 1.
keluarnya itu pantainya nanti di depan Krishna. Ini jadi totalnya itu di 4 kamar. Kasurnya itu ada 6 kasur. Jadi di dalam situ ada 2 kasur, di ruangan yang bungalow itu ada 1 tambahan. Jadi total kasur itu ada 6, ruangannya 1. Seperti itu. Ya. Jadi ruangannya itu seperti ini, tuh. Saya kembali ruangan di video karena banyak yang menanyakan untuk keluarga itu ruangan-ruangan buat ngumpul gitu ya. Ini ruangannya sangat luas, ini dari teras ini bisa duduk. Nah, mungkin anak yang belum punya anak banyak, baru 1, bisa di depan. Terus yang anak paling gede, anaknya banyak, itu bisa di samping. Atau yang karyawan bisa di samping-samping, bosnya yang di bungalow, seperti itu. Siap atau non, Bapak? Mudah-mudahan video ini membantu bagi calon pengunjung ke wisata Pangandaran yang mau mencari penginapan, bungalow, atau rumah. Itu boleh nanti dicek di deskripsi video ini untuk nomor telepon saya, seperti itu. Siap, atur nuhun. Mangga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen.